Yo, what's up? Balik lagi bareng gue, dan ya. Oke, di video kali ini gue mau nge-review ya. Nge-review mie lagi nih ya. Gue bakal nge-review Indomie Hep Abis rasa seblak hot jeletot gitu ya. Jadi mie ini tuh udah lumayan agak lama juga ya keluarnya, dan gue baru nge-review sekarang gitu. Ya, karena gak ada konten aja. Tapi sebelum gue nge-review mie-nya, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, di bawah subscribe dulu sekarang. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari gue, oke? Dan jangan lupa juga like video ini sebanyak-banyaknya, dan follow juga Instagram gue, malan_akmal07 guys, oke? Oke, jadi ini dia nih. Ini mie-nya ya, ini bungkus mie-nya. Indomie Hep Abis rasa seblak hot jeletot. Jadi ini tuh kuah ya. Dan ya langsung aja, di sini udah gak ada ini lagi. Sini cuman bumbunya doang. Jadi mie-nya udah gue seduh. Oke, gue ambil mie-nya dulu, oke? Oke, sekarang ini udah ada mie-nya ya. Mie-nya kuah, jadi gue bakal nge-review sedikit. Jadi mie itu beda gitu sama mie yang lain. Kalau ini tuh mie-nya, nih kalian lihat tuh, dia kayak tipis gitu, mie-nya tipis. Terus kayak mie samyang gitu ya, tapi samyang mah apa lebih gemuk gitu mie-nya. Kalau ini tipis gitu. Nih. Oke. Okay. Ini ngalangin cuy. Oke, okay, langsung aja ya, di sini kita dapat 3 bumbu. Di sini ada bumbunya. Terus di sini ada kerupuknya, di sini ada bumbu pedesnya, minyak pedes. Oke. Okay. Langsung saja kita gunting nih bumbunya ya. Langsung kita gunting, oke? Nge-review mie ini apa, mie seblak hot jeletot. Pokoknya kalian tonton videonya sampai habis itu. Ya, gue bakal kasih nilai mie ini juga. Berapa nilainya? Enak apa enggaknya, karena gue belum pernah nyobain deh. Oke, nih guys ya, tisunya udah gue siapin ya. Oke, 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 kita aduk dulu baru nanti kita kerupukin gitu cuy ya. Bentar, kita aduk dulu. Wanginya wangi seblak gitu ya. Rasanya rasa seblak gitu kan. Oke, gue cobain airnya ya. Lumayan. Oke, kita tuang kerupuknya. Ini kerupuknya, kerupuk seblaknya. Ada gunting. Sorry men, ada gunting. Kenapa gak pakai gunting itu kan. Nih tuh, menyerap gitu cuy. Oke, kita cobain ya air sama kerupuknya. Boleh. Sekarang gue makan mie nya nih. Mie nya ini tuh apa ya, beda dari mie yang lain men ya. Kalau mie nya tuh kayak tipis gitu ya, apa ya, pokoknya kayak seblak gitu ya, mie seblak apa sih namanya, mie tiau ya. Boleh, enak. Lumayan cuy, enak lah. Ini kalau airnya gue kasih nilai, talo airnya gue kasih nilai 7,5 karena enak gitu lah. 1-10 7,5 airnya cuy. Kalau mie nya mie nya gue nilai 1-10 itu 5 ya.
Kalau airnya kan 7,5, kalau mie-nya tuh 5. Karena mie-nya enggak begitu enak, kecuali dicampur sama air enak. Dan rasa seblaknya juga kerasa, pedasnya juga lumayan. BTW guys, gue ngomongnya gak terlalu kenceng-kenceng karena malam nih, gue syutingnya lagi malam, oke? Okay? Jadi ngomongnya santuy aja. Gak boleh terlalu barbar gitu kan. Enak ah. Pokoknya, kalau kalian mau beli, beli aja di warung banyak ya. Harganya tuh 3.000 atau 3.500 gitu. Coba aja kalian beli. Bentar, gua ambil minumnya dulu, cuy. Oke, kita minum dulu ya. Lihat, minumnya Sprite. Enggak, canda-canda. Air putih biasa aja. Biar makin tenggorokan makin ini apa sehat gitu ya. Ya kan tenggorokan makin sehat kalau minum air putih. Kita lanjut madang. Maaf ya, ini kalau apa muka gua enggak kehapa kehalingan mic gitu. Ya karena mau gimana lagi? Ini airnya masih panas, jadi aduh. Panas campur pedes gimana sih rasanya? Oh no. Oh iya guys, maaf juga ya kalau belakang-belakangan ini gua jarang upload gitu. Ya pokoknya maafin aja lah. Eh guys, ini gue baru pertama kali makan mie seblak hot jeletot ini, oke? Okay? Jadi ya baru nyobain. Panas. Oke, guys, itu ya mie-nya udah lumayan habis. Pedes juga. Oke. Kita minum dulu. Oke, itu dia tadi ya nge-review singkat lah ya, nge-review sedikit mie seblak hot jeletot. Ya, menurut gua lumayan enak lah ya karena hampir mirip juga mie seblak gitu dan mie-nya juga kayak mie tiaw ya, gepeng gitu. Oke, mungkin segini aja video review dari gue cuy ya. Oke, mungkin segini aja video dari gue. Jangan lupa di like video ini dan jangan lupa juga di subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari gue, oke? Dan ya pokoknya mah follow Instagram gue, malang_akmal07. Oke, kita ketemu di next video guys. Bye-bye.